Ayo, ada yang bisa tebak? Gue lagi di mana nih? Ya, ini lokasinya di sekitaran Jaksel ya, tepatnya di Blok M Square. Nah, pada penasaran nggak sih, ada apa di sini? Nah, siang kemarin Mimin berkesempatan nih buat ngunjungin Blok M Square yang katanya di sini ada antri bansos, bansosnya anak Jaksel katanya. Wah, gimana nih? Tuh, kalian lihat sendiri sepanjang itu antrinya. Ini namanya OO Donut and Drinks. Katanya lagi viral banget sih bagi kalangan anak Jaksel. Mimin juga gak ngerti seenak apa. Katanya sampai 2 jam loh ngantrinya untuk dapetin si donat ini. Tapi ya namanya anak Jaksel kan, kalau misalnya udah pengen sesuatu, pasti mereka kejar sampai dapet. Nih, bentukan donatnya tuh kayak gini. Emang kelihatan enak sih. Cuman kalian harus rela antri selama 1,5 sampai 2 jam katanya untuk mendapatkan donat ini. Nah, setelah jalan-jalan lagi Mimin, ternyata penasaran juga. Kok ada tempat yang antri lagi? Banyak banget ternyata tempat di Blok M Square yang lagi hype dan trending bagi anak muda di sini. Kayak nggak habis-habis gitu loh. Nah, di sini Mimin antri juga nih, karena kayaknya kelihatan enak dan namanya ini Hot Salt Bread. Nah, di sini mereka menjual ada berbagai macam sih. Kalau di sini Mimin beli kopinya dulu. Kopi di sini enak, manis, dan di sini jujur ada sentuhan Japanese drip-nya gitu. Jadi rasanya benar-benar balance banget, dan pahitnya, manisnya, creamy-nya itu dapat banget, dan kalian wajib coba sih ini. The best banget lah pokoknya. Nah, ini dia bintangnya, namanya Salt Bread gitu. Enak banget. Tuh, kalian bisa lihat sendiri adonannya pas lagi dibuat. Gimana enggak? Kelihatan enak banget kan nih roti ini. Nah, di sini Mimin antri kurang lebih 45 menit dan dapet dong. Ini rasanya jujur-jujur enak banget yang cheese, dan ini worth it karena jujur antrinya di sini nggak terlalu lama, dan untuk kualitas rotinya itu jujur enak banget. Jadi kalian kalau misalnya capek untuk ngantri di OO Donut tadi, mending kalian bisa cobain nih salah satu di sini namanya Little Salt Bread. Nah, kalian jangan lupa ke Blok M Square ya.